Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi ya. Nah, bus yang kita gunakan dalam kesempatan kali ini adalah bus Pandawa 87 ya, dengan special custom yakni Jetbus 3 HDD ya. Nah, untuk julukannya sendiri ini menggunakan julukan Aston Villa ya. Dan ini adalah bus Pandawa 87 yang mungkin sudah akap ya teman-teman. Dan untuk bodinya ini dari Mas Sangga Saputro dan Pak Farid Madiawan. Dan untuk statusnya adalah sel. Bagi teman-teman yang berminat untuk modnya ini bisa langsung ini ya menghubungi. Entah masih open atau tidak untuk modnya ini, bisa langsung ditanyakan di adminnya dari Mas Angga Saputro dan Pak Warid Madiawan. Nah, kita akan ini ya jalan-jalan di map Purwokerto teman-teman. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk di like juga. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu tidak ketinggalan ya video terbaru dari saya gitu ya teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong modnya ini belum ini ya, belum ada updatean ya. Entah nanti, tapi sih katanya itu mau ada updatean ya. Entah nanti updateannya itu seperti apa, tapi ya kayaknya seperti ini tuh ya, yang mod apa itu, mod Jetbus 3 HD yang sudah menggunakan model lampu yang terbaru kayaknya. Tapi entah, itu belum ada informasi update apapun ya sekarang itu. Dan mod ini kalau di update di versi yang terbaru 3.7.1 itu kayaknya bakalan bagus banget ya, karena untuk basic mod ini adalah body HDD, jadi untuk tingginya itu enggak MHD maupun SHD ya. Dan untuk dalamannya itu seperti ini teman-teman. Waduh, kita nabrak ya. Ini kenapa ya kendalinya itu? Nah, dan ini untuk bagian gasnya itu enak banget ya, untuk pengaturan dari gas rem dan juga ini kecepatan. Dan di sini untuk aksesorisnya minim banget ya, bahkan tidak ada aksesoris tambahan kecuali ada strobo dan juga running tag. Terus di sini non toilet ya, tapi di sini ada semacam ini, waduh, ada semacam kipas di bagian atas. Dan untuk bagian ini, bagian apa ini, bagian velg ini di sini menggunakan velg dari Adibutro ya, tutupan velgnya ini, jadi biar terlihat clear gitu. Kalau Alcoa sih ini ya keren, tapi ya kita menggunakan hal yang berbeda gitu ya. Dan ini rencananya pengen banget loh saya bikinkan livery dari ini ya, PO Pesona Indah. Jadi nanti kita ini bikinkan gitu. Ini kan busnya keren banget ya. Dan juga yang body SR2 itu yang Hino nanti dikombinasikan dengan bus yang ini. Karena sayang banget ya bus custom kalau tidak di ini dibikinkan PO virtual gitu ya, apalagi kalau PO nya itu sesuai keinginan kita.
Dan kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan jalan-jalan kali ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.